Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas bikin makin segar. Fiat berikan sentuhan tambahan eksterior dan interior mobil listrik 500e. Fiat mengalami perjalanan yang bergelombang di Amerika Serikat, sehingga saat ini hanya menjual satu kendaraan 500X Hybrid. Namun, untuk sementara, Fiat menjual beberapa varian 500 yang unik, termasuk 500e. Super Mini serba listrik ini memiliki jangkauan dan tenaga yang lebih rendah dari yang biasa. Tapi, perusahaan tuning Jerman Imskar ini merasa tidak cukup, baik untuk perombakan domestik atau kosmetik total. Toko baru saja mengumumkan kit untuk 500e dengan komponen interior dan eksterior yang ditingkatkan. Dikutip dari laman Carbus pada Minggu, Imskar menambahkan body kit luar dengan bumper depan baru dan side skirt yang lebih halus. Mobil juga mendapatkan paket grafis dengan logo dan stripping. Roda Imskar Turbo Star 17 inci yang unik menggantikan roller standar 15 inci mobil. Tampilannya secara keseluruhan bersih dan tidak memiliki bodywork yang berlebihan, seperti scoop dan ventilasi yang dapat membuat mobil terlihat norak. Di dalamnya, 500e mendapatkan paket kulit dalam warna coklat amaretto dan juga merah cherry. Terlepas dari warna, Imskar menjahit pola berlian di kursi dan mencatat bahwa kendaraan tangan, roda kemudi, dan juga panel pintu dilapisi kulit bintang atau kulit binatang. Peningkatan lainnya termasuk aksen logam dan keset, dan keset lantai Imskar yang berasa atau serasi dengan warnanya. Meskipun Imskar 500e mendapatkan pembaruan interior dan eksterior yang ekstensif, tapi tidak ada yang berubah secara mekanis. Mobil-mobil ini menampilkan baterai 24 kWh dan jangkauan 84 mil set saja. Motor listriknya hanya menghasilkan 111 tenaga kuda dan torsi 147 lb kaki. Tetapi ukuran mobil yang kecil dan jarak sumbu roda yang pendek memberikan penanganan yang menghibur dan akselerasi yang agak hidup. Interior mobil selalu membutuhkan sedikit bantuan, jadi paket kulit dan aksen kelas atas adalah pembaruan yang disambut baik. Ada 500 listrik baru yang memperbaiki banyak kekurangan model lama, tapi tidak dijual di Amerika Serikat. Setelah membangun kembali lebih dari 500.000 kendaraan selama bertahun-tahun, Imskar adalah mitra kostum dan tuning terbesar untuk General Motor dan juga merek internasional Opel dan juga Vauxhall. Perusahaan menawarkan komponen dan suku cadang yang menjual kendaraan yang sudah jadi, termasuk dua miliknya sendiri, Imskar Roadster atau Roadster dan juga Selectra listrik. Imskar belum merinci kapan paket lengkap 500e-nya akan tersedia, tapi sudah menjual beberapa suku cadang untuk mobil di situs webnya.